Halo men, gimana? Stok Indomie sama minyak goreng masih aman men? Oke men, di depan kita ada mini GT lagi ya. Ini Malaysian exclusive karena ini ada tulisan mini GT Malaysian exclusive men. Oke men, di sini ada Land Rover Defender Malaysian Army Harimau Belang men ya. Cukup cakep ya ini motifnya. Dia army banget dan seperti ini men. Ini masih segel ya. Dan di atasnya seperti ini ada mini GT 321. Nomor cantik kayak 321 ya. Di belakangnya seperti ini ya. Ini Land Rover Defender 110 Malaysian Army Harimau Belang. Oke coy. Oke men, langsung saja ini warning seperti itu ya. Langsung saja kita buka aja sealnya ya. Langsung saja kita buka. Ini kok keren ya Malaysian Army ini ya. Karena yang Indonesia kemarin PJR ya. Waduh kurang ship. Dan ini Malaysia Army men. Langsung saja saya penasaran. Ini kita buka sealnya dari sini aja ya. Oke men, langsung saja kita buka men. Waduh, kelatak menurut suaranya rek. Oke, langsung saja ini yang ditunggu-tunggu. Apakah kita dapat defek? Langsung saja men. Panggil temen rek. Ngeri rek yo. Sangar. Cakep men ini men. Ini beda dari kemarin-kemarin dan kita tidak dapat. Ban cadangannya di depan ya. Ini cuma satu ya ban cadangannya. Apakah benar seperti ini? Oke men. Seperti ini ya. Enggak banteng rek. Kok api yo. keren. Seperti ini men, penampakannya men. Oke men, langsung saja ya. Habis ini kita lihat dari dekat men. Cekidot. Oke men, langsung saja kita lihat secara sekilas ya. Ini warnanya cukup keren ya. Karena ini army gitu ya. Indonesia kemarin yang Polantas rek Eman ya. Ini yang army itu cukup keren men. Sik yo, tak bener no. Oke men. Cukup cakep men. Kita lihat ini raknya juga model terbaru ya. Dan cukup cakep men. Oke men, langsung saja kita lihat dari dekat men. Oke men, kita lihat dari depannya tuh ini ada roll kayak gitu ya rollnya. Dan ini ada lambang apa ini? Ini lambang seperti itu ya lambangnya. Dan seperti ini men, ini lambangnya seperti ini. Ini ada corak-corak di grillnya, ada corak-corak arminya juga ya. Ini ada tulisan Defender dan seperti ini. Dan ini ada apanya ya, ini bumpernya seperti ini ya. Ini juga dicorak militer men. Cukup cakep ya. Tetap ya di depannya headlampnya Mika ya seperti ini. Dan di sampingnya itu tato lancet men seperti ini men. Cukup cakep tapi ini men. Dan di atasnya seperti ini men, ada ban serepnya tapi ini wipernya ada men. Ini ada wipernya juga. Dan seperti ini men, coraknya ganteng ya. Ini ada kayak gininya, operate jenengnya. Dan ini spionnya kecil ya, seperti biasa, ngondoy. Dan seperti ini men, cukup cakep ya, coraknya tuh cowok banget men. Dan banyak ini warnanya hijau-hijau kayak gitu loh. Ya, tetap kayak meletot ya, seperti ini. Dan ini ada footstepnya men, ini ada footstepnya. Dan seperti ini ya, seperti lendi-lendi kemarin, tapi ini beda corak seperti ini. Dan yang beda tuh raknya ya, raknya seperti ini sekarang men. Raknya tapi plastik ya dia. Ini warna hijaunya hijau-hijau kayak gini ya, hijau army seperti itu, cukup cakep ya. Dan untuk interiornya sama ya, warna hitam seperti ini. Yang dibedakan cuma ya corak-coraknya seperti ini men, cukup cakep tapi ini ya. Ini warnanya cukup ajib men. Dan belakangnya seperti ini men. Ini ada gambar kayak gitu ya. Ini lambangnya apa ya, Pak Kopassusnya Malaysia atau gimana, saya nggak tahu. Dan ini ada towingnya ya, towhaknya apa ya jenengnya, buat gandul ini. Dan ini ada spakboardnya men. Ini ada spakboardnya seperti ini men. Belakangnya seperti ini ya. Ini tetap ya dari tol lancet untuk detailnya. Tapi ini nggak ada tangganya ya. Ini nggak ada tangganya seperti ini. Dan ini apa ya, ini kayak apa ya rek ya, kio seperti itu ya, kio apa tato lancet ya apa ya,
seperti itu. Dan raknya seperti ini, men. Dan ini depan raknya itu ada lampu tembaknya seperti itu ya. Oh, cukup cakep, men. Oke, men, seperti ini, men. Kiri kanan sama, dan ini ada pengisian bahan bakarnya seperti ini, men. Seperti ini, dan ini terendelnya tidak di detail ya, detail cuman gini aja. Cukup ajib. Dan kita lihat bawahnya, men. Oke, men. Ini seperti ini ya. Ini made in China, mini GT seperti ini, men. Dan ini full hijau ya untuk banyak ya. Tetap ya dengan ban tipis seperti ini. Ciri khasnya lain dia. Cukup cak, men. Seperti ini ya. Ini kita mau bahas apa lagi ya? Karena ini Malaysian eksklusif yang Army, dia keluar di Malaysian eksklusif, men. Ini di Indonesia cukup digemari atau enggak, bisa dikomen ya. Dan ini sekarang harganya daripada PO lebih sudah turun ya ini harganya. Ini agak overpriced sih untuk harganya, karena kemarin-kemarin yang itu, yang lain di yang sebelum-sebelumnya tuh enggak semahal ini. Tapi ini cukup worth it ya bagi pecinta Landy. Cukup worth it untuk diserok ya. Untuk corak-coraknya tuh cakep banget, men. Seperti ini, men. Cakep kan? Oke, men. Ate yang jelas mana apa mana ya. Cukup worth it ya untuk dibeli bagi pecinta Landy, men. Oke, men. Mungkin cukup sekian untuk review saya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dan bagi yang mau beli, untuk linknya saya kasih di bawah ya. Bisa langsung check out, saya carikan yang paling murah ya untuk sekarang. Dan bisa di check out melalui link saya di deskripsi, men. Oke, men. Mungkin cukup sekian, men ya. Sampai jumpa dan bye-bye.